Oke, selamat pagi buat anak didik kami yang ada di rumah. Semoga anak didik kami sehat selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun anak didik kami berada. Oke, kepada anak didik kami kelas 12, kita masuk untuk materi yang pertama, dimensi 3 pada semester pertama ini. Untuk itu, pada anak didik kami, silakan tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dimensi 3, pertama kita harus paham dulu apa itu yang menjadi teorema dari Pythagoras. Oke, okay? Di kelas 10 sudah pernah saya singgung dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, okay. Pada segitiga nih, di sini yang menjadi sisi miring adalah BC. Oke, okay. Ataupun sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Oke, okay. Siku-sikunya di A. Oke, okay, untuk teorema Pythagorasnya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, okay, kuadrat sisi miring adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, okay. Kalau kita mencari sisi AB-nya, berarti AB kuadrat sama dengan, iya, yang terpanjang dikurang sisi lainnya. Oke, kemudian kalau ditanya AC nya sama juga sisi yang terpanjang dikurang sisi lainnya. Oke, itu untuk pengantar dari teorema Pythagoras. Oke, kemudian kita masuk pada kubus. Kita masuk pada kubus. Di sini ada dia kubus, kita kasih nama titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui, kita mencari apa saja dia yang termasuk di dalam diagonal bidang. Oke, kita bicara sekarang diagonal bidang. Oke, diagonal bidang ini contohnya dia di sini adalah AC. Oke, bisa juga AH. Oke, berarti kita tuliskan di sini dia AC, kemudian tadi apa? Iya, AH, kemudian oke, DG dan lain-lain. Oke, itu yang termasuk dalam diagonal bidang. Oke, dalam diagonal bidang, contoh, kita mencari panjang diagonal AC. Oke, perhatikan, panjang diagonal AC. AC, kalau kita perhatikan, berarti ini menjadi diagonal AC. Langkah kita selanjutnya, kita harus mencari yang mana dia yang menjadi siku-sikunya. Oke, coba perhatikan yang saya arsir. Oke, di sini dia yang menjadi siku-siku. Oke, kalau kita gambarkan dia nanti, oke, di sini dia A, di sini C, di sini dia B. Oke, ini dia yang menjadi siku-sikunya, siku-siku di B. Oke, untuk mencari panjang diagonalnya, yang pastinya kita balik dengan teorema Pythagoras tadi. Sebelumnya, saya misalkan panjang rusuknya di sini adalah A. Ini A, ini A. Iya, kalau semua kubus, semua pasti panjang rusuknya sama. Di sini pun dia pasti A. Ini pun dia pasti A. Oke. Berarti di sini panjang sisi AB panjang rusuknya adalah A. Untuk panjang sisi BC panjang rusuknya adalah
Iya, A juga. Sekarang kita mencari panjang sisi AC. Berarti AC, berarti sisi miring. Berarti yang kita gunakan adalah teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB-nya adalah A kuadrat ditambah BC-nya adalah A, berarti A kuadrat. Berarti di sini AC kuadrat sama dengan, oke, variabel yang sama dan pangkat yang sama, boleh dijumlah. Berarti dia di sini adalah 1 ini kan? Oke, berarti 1 ditambah 1 adalah 2A kuadrat. Oke, di sini adalah panjang sisi AC kuadrat. Yang ditanya di sini adalah AC. Yang ditanya AC, oke. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita rubah di sini dia AC. Berarti ruas sebelah kanan kita kasih tanda akar. Oke, berarti akar 2A kuadrat. Bisa. 2A kuadrat ini maksudnya adalah 2 dikali A kuadrat. Berarti kalau kita pisah, dia menjadi akar 2 dikali akar A kuadrat. Oke, di kelas 10 sudah ada pernah bentuk seperti ini. Kalau kamu temuin bentuk seperti ini, dia tinggal dimatikan aja. Akar dengan 2, yang sisa adalah A. Oke, berarti yang sisa di sini panjang sisi AC adalah akar 2 A, atau AC itu adalah A akar 2. Oke. Berarti dari sini dapat disimpulkan setiap panjang sisi untuk diagonal bidang dia pasti selalu hasilnya A akar 2. Berarti panjang sisi AC adalah A akar 2. Panjang sisi AF juga pasti A akar 2 karena dia juga termasuk diagonal bidang. Oke. Sekarang kita masuk ke diagonal ruang. Oke, diagonal ruang. Bedanya kalau diagonal bidang tadi dia di dalam satu sisi. Ini tadi dia satu sisi, ini sisi bawah. Oke, ini sisi samping. Ini sisi atas. Oke, ini samping kiri. Yang ini yang di belakang. Oke. Kalau di dalam satu sisi, contoh ini tadi AC. Ini kan di dalam satu sisi, sisi yang paling bawah. Oke, kalau diagonal ruang dia antar sisi. Contoh sisi depannya dengan sisi belakang. Oke, berarti kita buat contohnya A dengan G. Kalau G ini kan bagian dari sisi belakang. Kalau di sini sisi depan, kita ambil titiknya dari titik A. Oke, kalau kita tarik garis, kita tarik garis, dia menjadi seperti begini. Salah satu contoh dari diagonal ruang. Oke, untuk diagonal ruang sama halnya nanti dengan diagonal bidang. Kita mau cari panjang sisinya ini, kita dengan bantuan dengan teorema Pitagoras. Oke, kalau kita ambil garis bantu, di sini bisa kita tarik. Oke, ini dia menjadi garis bantunya. Oke, dari sini bisa kita dapat siku-sikunya. Oke, untuk diagonal ruang, di sini siku-siku yang dari titik A ke titik G. Oke, untuk mencarinya tetap dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kalau saya gambarkan dia nanti bentuknya seperti begini tuh. Oke, di sini dia C, di sini dia G, di sini A. Berarti panjang sisi AC, panjang sisi AC, AC ini tadi apa? Oke, AC itu adalah diagonal bidang. Setiap panjang diagonal bidang tadi apa dibilang? A akar 2. Oke, setiap diagonal bidang pasti dia A akar 2. Oke, AC di sini A akar 2. Oke, kita misalkan ini panjang rusuknya juga semuanya A. Kita misalkan semua A. Oke, berarti di sini sudah dapat panjang sisi AC adalah A akar 2. Ingat,
setiap diagonal bidang pasti panjang sisinya A akar 2. Itu untuk diagonal bidang. Kemudian dari sini sudah dapat nilai dari AC. Kemudian nilai dari CG. CG adalah panjang rusuknya. Panjang rusuknya adalah A. Oke, yang belum dapat apa? AG. Itu yang mau kita cari. Kita gunakan dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras tadi, jumlah kuadrat sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, kuadrat sisi miring. Berarti AG kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, masukkan nilainya. AC ada? Oke, AC ada. Berarti A akar 2 ditambah CG ada? Oke, CG kuadrat. Berarti A kuadrat. Kalau kita jumlah dia. Oke, di sini saya kuadratkan ya. Oke, karena di sini nilai AC adalah A akar 2 kuadrat. Di sini kuadrat, sini pun kita kasih kuadrat. Oke, berarti kalau kita pisah-pisah dia, di sini menjadi A kuadrat, kemudian akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Oke. Kemudian dari sini kita dapat A akar 2. Oke, ini habis ya. Oke, yang tinggal adalah dua. Akar dengan pangkat habis, yang tinggal adalah dua. Berarti yang sebelah kiri dia menjadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Oke, variabel dan pangkat yang sama. Boleh dijumlah? Boleh. Di sini 2, koefisiennya di sini 1. Berarti di sini menjadi 3A kuadrat. Oke, ini adalah nilai dari AG kuadrat. Oke, yang ditanya nilai dari AG, bukan AG kuadrat. Oke, sama seperti yang tadi, untuk menghilangkan pangkat duanya, ruas sebelah kanan dikasih tanda akar. Oke, berarti di sini AG sama dengan akar 3A kuadrat, ataupun sama dengan akar 3 dikali akar A kuadrat, sama dengan akar 3. Oke, tulis saja akar 3. Akar A kuadrat, akar dengan pangkat 2, habis yang sisa A. Ini adalah nilai dari AG, ataupun AG itu sama dengan A akar 3. Oke, dari sini didapat bahwasanya setiap diagonal ruang, oke saya singkat, diagonal ruang pasti panjang sisinya adalah A akar 3. Oke, setiap diagonal bidang, saya singkat dengan diagonal bidang, pasti panjang sisinya A akar 2. Oke, gampang mengingatnya, A akar 2 dan A akar 3, diagonal bidang dan diagonal ruang. Oke, kita masuk ke contoh. Kita ambil satu contohnya. Oke, kita masuk contoh. Tentukan jarak titik A ke titik P. Oke, kita buat misalnya di sini dia menjadi titik P. Oke, saya tarik garis di atas. Oke, di atasnya saya tarik. Dia agak, kalau saya tandain yang di atas ini berarti diagonal. Iya, diagonal bidang. Oke, sisi atas kan di atas dia semua. Oke, diagonal bidang. Kita misalkan titik tengahnya adalah P. Oke, tentukan jarak titik A ke titik P. Berarti begini dia. Oke, di sini sudah dapat. Oke, yang langkah pertama kita harus mencari di mana dia yang menjadi siku-sikunya. Oke, kita minta bantuan garis dari AE. Kita minta bantuan garis dari AE. Oke, biar saya doublekan saja. Oke, ini kita anggap yang menjadi siku-sikunya. Oke, dari sini dia. Coba perhatikan EP. EP hubungannya pasti dengan EG. Berarti nanti otomatis begini. EG itu adalah 2 kali EP, ataupun EP itu adalah setengah EG. Oke, kalau bisa kamu perhatikan gambarnya, ini panjang EG
ke sini dia EP, dia kan setengah, enggak sampai, enggak full. Oke, berarti EP di sini adalah setengah EG. Oke. Kita masuk dengan teorema Pitagorasnya juga. Di sini kita misalkan panjang sisinya adalah 6. Oke, berarti di sini pun 6, di sini 6, di sini 6, semuanya 6 yang menjadi panjang rusuknya. Oke. Berarti di sini AE 6. Oke, menyebutkan abjad biasakan abjad yang pertama. Kemudian disusul abjad berikutnya. Oke, di sini kita gambarkan dulu. Oke. Di sini dia tadi siku-siku di E. Oke, ini P, kita buat dia di atas. Ini A. Oke, panjang EA, panjang AE adalah 6. Oke, panjang EP berapa tadi nih? Nah, EP-nya adalah setengah EG. Oke, setengah EG. EG itu adalah apa tadi yang saya jelaskan pertama? EG itu adalah diagonal bidang. Oke, ingat, untuk diagonal bidang selalu ingat, diagonal bidang adalah A akar 2. A-nya ini adalah panjang rusuk. Oke. Setelah contohnya tadi, panjang rusuknya sudah dikasih tahu. Untuk EG, EG adalah diagonal bidang. Oke, diagonal bidang. Berarti diagonal bidang itu adalah A akar 2. Oke, selalu diingat A akar 2 untuk diagonal bidang. A-nya sudah ada? Ada. A-nya itu adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya adalah 6. Berarti 6 akar 2. Oke, di sini EP dikatakan adalah EP itu setengah dari EG. Oke, berarti setengah dari 6 akar 2. Oke, ini habis, yang sisa 3. Berarti sini adalah 3 akar 2. Oke, sudah dapat nilai dari EP. Di sini 3 akar 2. Oke, berarti yang tinggal adalah ini. Kita gunakan dengan teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring, oke, kita kuadratkan sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, sisi lainnya mana? Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Oke, AE-nya, masukkan nilainya. 6 kuadrat ditambah EP-nya. 3 akar 2 kuadrat. Oke. 6 kuadrat. Oke. 12 atau 36? Iya, 36 ditambah 3 pangkat 2 9 akar 2 pangkat 2 akar ketemu pangkat habis, berarti yang sisa adalah 2. Oke, berarti sama dengan 36 ditambah 18 sama dengan 54. Ini masih panjang sisi AP kuadrat. Oke, yang ditanya adalah panjang sisi AP. Berarti dari sini saya sambung, AP itu sama dengan akar dari 54. Akar 54 kalau kita jabarkan sama dia dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 ada? Ada. 3 akar 6. Oke. Sekian dulu video dari saya. Untuk contoh selanjutnya bisa kamu lihat nanti untuk video saya yang kedua. Sekian dan terima kasih.